sama aku, tapi di kesempatan kali ini aku bukan mau merekomendasikan atau mukbang makanan ya guys. Jadi banyak banget yang nyaranin aku juga, kenapa sih lu gak coba buat video terkait daily skincare lo gitu, atau daily makeup lo. Sebenarnya di sini gue tuh jarang banget makeup guys ya. Aku tuh jarang banget makeup, tapi semenjak aku pakai Natasha, kayaknya aku gak butuh yang namanya foundation kayak gitu. Jadi aku cuma pakai skincare aja. Itu kalau kalian member, kalian itu dapat yang namanya member seperti ini. Gitu guys. Dan ini tujuannya adalah kalau kalian beli skincare, nanti kalian dapat 10% dari harga skincare-nya guys. Dan untuk treatment, kalian bisa mendapatkan 15% dari harga treatment, dari harga normal ya guys ya. Dan aku mau kasih tahu ke kalian produk apa aja sih yang aku dapetin. Stay tune terus. Aku dikasih yang namanya facial wash seperti ini. Oh ya, jadi di Natasha itu kalian konsultasi itu gratis guys, jadi nggak ada yang namanya bayar ya guys, benar-benar gratis. Dan nanti kalian juga dicek juga gimana sih kondisi kulit kalian kayak gitu. Kalau memang tidak memungkinkan, mungkin akan diambil tindakan atau dilakukan yang namanya treatment seperti itu. Nah dulu aku pernah guys, jadi dulu aku itu pernah yang namanya mukaku tuh kering, dan aku diambil tindakan itu sinar biru guys. Jadi setelah aku treatment sinar biru, hasilnya itu mukaku tuh seperti bercahaya gitu guys. Terus nyel juga di kulit. Oh ya, sebelum sinar biru itu kalau nggak salah aku itu acne peel deh guys. Dan harganya juga terjangkau, nggak mahal, karena memang ya, ya menurut aku standar sih ya. Dan kita lanjut lagi ke produk skincare-nya. Jadi facial wash ini harganya Rp95.000. Itu harga normal, belum dipotong diskon 10% ya guys. Kemudian aku dikasih juga toner. Dan menurut aku toner ini benar-benar ngangkat yang namanya kotoran yang ada di kulit muka. Apalagi kita kan udah aktivitas seharian nih guys ya kan. Terus pasti kerasa banget kan kulit kita tuh kayaknya tuh kotor gitu. Tapi dengan moisturizer yang aku gunain ini benar-benar kelihatan banget guys. Dan aku ngerasa memang keangkat kotoran-kotoran yang ada di kulit wajah gitu. Kemudian aku tuh gak neko-neko, gak dikasih banyak ya. Terus aku dikasih yang namanya ini nih. Ini bagus banget, ini serum coffee guys. Nah ini gunanya itu untuk melembabkan kulit wajah. Jadi gini, serum yang benar-benar serum yang baik dan bagus ya, memang yang sebenarnya bukan untuk memutihkan, tapi melembabkan atau mencerahkan kayak gitu guys. Dan aku, oh ya, tadi harga dari serumnya itu Rp168.000 sebelum dipotong diskon 10% ya dari harga member. Kemudian aku dikasih krim malam, terus krim pagi gitu guys, seperti ini krim paginya. Harga dari krim pagi itu sebelum dipotong diskon sekitar berapa nih, 100.000 untuk krim malam. Untuk krim pagi itu 70.000. Dan untuk harga toner itu 75.000 ya guys. Itu sebelum dipotong diskon 10%. Jadi contohnya kayak tadi toner itu harganya 75.000, terus dipotong 10% karena kalian member, jadi kalian cuma nebus harga itu 65.000. Oh ya Zen, jadi sekarang aku mau gunain produk Natasha punya aku. Jadi yang pertama, aku udah cuci muka nih guys ya, dan aku belum sama sekali aku make up. Aku mau pakai tonernya dulu. Ini.
mau berbagi pengalaman lagi juga. Jadi skincare yang memang bagus untuk kulit itu skincare yang nggak instan untuk memudarkan flek-flek hitam di muka kita gitu guys. Jadi yang bagus itu memang secara perlahan. Jadi dia nanti menipis, dalam artian maksudnya flek hitamnya itu menipis. Jadi hilangnya seperti itu. Jadi butuh proses, nggak langsung instan, langsungnya dalam beberapa hari itu langsung hilang. Dan menurut aku itu memang ada merkurinya guys, kalau yang memang instan. Tapi kalau untuk yang Natasha ini, memang dia itu perlahan guys gitu. Dan memang aman guys untuk kulit kita. Jadi ini hasilnya, kalian bisa lihat sendiri. Sorry kalau menurut kalian jorok, tapi ini aku cuma mau kasih bukti aja. Kalau memang kotoran-kotoran yang ada di muka kita itu terangkat ya guys. Jadi kita lanjut ke krim pagi atau serum. Jadi terserah kalian mau pakai serum atau mau pakai langsung krim pagi. Dan di sini aku benar-benar namanya nggak pakai foundation. Jadi aku memang merasa setelah memakai produk dari Natasha atau krim dari Natasha, kayaknya gak perlu lagi yang namanya kita harus dempul-dempul banyak make up guys gitu. Jadi aku mau pakai serumnya dulu. Jangan lupa serumnya serum yang coffee ya guys tuh. Atau kalau kalian mau langsung krim pagi juga gak apa-apa. Dikit aja juga udah bagus kok guys. Jadi aku mau lanjut pakai krim paginya dari Natasha ya guys. Jadi bukan hanya krim malam yang bekerja untuk menghilangkan yang namanya bekas-bekas jerawat ataupun flek hitam yang ada di kulit kalian. Jadi krim pagi ini juga bisa menghilangkan flek-flek hitam. Terus tadinya tuh aku di sini tuh apa ya, merah-merah, bintik-bintik ya kan. Tapi semenjak aku pakai krim pagi ini sudah mulai memudar guys tuh. Vitamin guys, vitamin untuk bulu mata. Dan ini aku direkomendasiin dari temen aku tadinya. Karena aku pakai eyelash, jadi walaupun kita pakai eyelash tapi kita juga butuh vitamin untuk bulu mata kita ya guys, supaya tetap kuat, tetap terjaga. Jadi bukan hanya kulit ya guys. Terus aku tuh simple, aku cuma pakai maskara. Ini maskara khusus untuk alis ya, ini dari Maybelline. Harganya itu sekitar 110.000. Jadi kalau kalian yang nggak bisa pakai alis seperti aku, jadi tinggal gini aja. Diratain. Udah cukup. Bisa dilihat kan perbedaannya. Terus kita pakai satu lagi. Tetap pakainya itu sesuai dengan arah alis kita ya guys. Dirasa udah cukup, aku pakai lipstick. Ini sampai hilang. Ini Maybelline yang nomor 210.
warnanya peach. Okay, terus jadi kalau udah pakai alis, terus eyelash udah dikasih vitamin juga, lipstick juga udah, terus aku pakai eyeshadow karena aku nggak bisa make up, jadi aku pakai tangan aja itu. Jadi ini ada 3 warna. Jadi udah cukup kayak gini aja sih, simple, karena aku memang yang nggak terlalu suka make up. Terus hati-hati juga, jangan terlalu ke pinggir sini guys, karena kan kita pakai eyelash extension ya. Jadi harus hati-hati sekali. Udah, terus kita tumpuk lagi pakai yang gold tadi. Ini. Terus aku ratainnya itu pakai tangan. Gunanya apa sih kalau kita pakai eyeshadow padahal udah pakai eyelash? Jadi tuh biar mata kita itu makin hidup guys, dan gak terlalu pucat. Udah, terus aku ratain lagi yang sebelah sini pakai tangan aja. Kalau dirasa udah semua, aku pakai blush on ya guys. Blushonnya dari Body Shop, ini yang nomor 3. Kita pakai. Sebenarnya di Natasha itu ada make up juga. Mereka menyediakan make up yang memang sudah teruji secara klinis ya guys. Konsisten untuk memakai bedak baby. Jadi seperti ini hasilnya. Jadi segini aja ya Zen, informasi yang bisa aku sampaikan ke kalian, dan sudah terjawab ya aku pakai skincare apa ataupun daily ku itu seperti apa sih guys kalau mau keluar rumah. Dan jangan lupa kalian like, comment, and subscribe channelku supaya aku lebih semangat lagi untuk buat videonya. Bye bye.